Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk semuanya. Betapa senangnya ya hati Ija yang sekian lama apa ya mengharapkan. Ya sangat mengharapkan lah ya, karena ini dulu awalnya iseng-iseng bikin YouTube, terus katanya ada menghasilkan uang. Nah setelah ini waktu di Taiwan ya 2016. Setelah 2 minggu Ija mempelajari YouTube, tapi kesininya jangan karena uang, akan tetapi karena apa ya, kreatif kita aja gitu ya. Itu dapat uang syukur, tidak nggak apa-apa gitu. Tapi kesininya alhamdulillah Ija dapat dolar, sekian dolar, ibaratnya 2 dolar, 4 dolar, 11 dolar gitu kan. Tapi Ija kesininya malas bikin video, karena bukan malas, saking sibuknya mungkin ya, jadi nggak mood. Terus kedua, Ija pulang ke Indonesia tahun 2019 bulan September, bulan Oktober kalau nggak salah, udah hampir mau setahun sekarang ya. Nah setelah itu HP Ija tercebur ke air laut, jadi tidak bisa dibuka lagi dan harus beli lagi. Untungnya ini ada HP punya anak Ija, jadi Ija pakai HP anak Ija dulu. Lama ya Ija nggak upload video, dan makin sini dolarnya udah berkurang, tapi ya nggak apa-apa lah gitu. Nah setelah Ija buka AdSense, melihat pembayaran yang masuk, uang yang masuk ke dalam AdSense, awalnya sih lihat nol aja, tapi kesininya udah ada 200 sekian gitu ya. Awalnya Ija nggak nyangka banget, karena dilihat dolarnya nggak ada. Ija itu sekarang lihat di AdSense bahwa pembayaran Ija ditangguhkan dikarenakan alamat PIN Ija tidak diverifikasi. Sementara di kolom ada pengiriman surat dari Google AdSense, yaitu tanggal 12 April 2020, berarti udah kelewat. Dulu Ija tidak ada di rumah ini, sedangkan alamat Ija kan di sini dulu ya. Dulu Ija berada di alamat Ibu Ija. Jadi Ija harus nanya kemana, ke siapa, ataukah. Tapi barusan Ija tanya ke orang tua Ija, udah dulu ada, memang ada yang ngasih surat ke sini buat saya. Tetapi dibilangin Ijahnya nggak ada di rumah, itu si surat malah dibawa lagi. Jadi Ija harus tanya ke siapa, apakah harus pergi ke kantor pos atau gimana gitu. Mohon solusinya, komentar di bawah ya. Terima kasih. Jadi nominal sih ada, cuma belum mencapai 100%. Baru 200 sekian ya, itu udah jingkrak banget ya, karena udah ditunggu-tunggu dari dulu. Ibaratnya rezeki gitu, bukan ibaratnya gimana? Ya meskipun itu kerjaan Ija sendiri gitu. Kreatif Ija bikin-bikin video entil-entil gitu ya, apalah gitu ya. Itu menghasilkan uang meskipun belum maksimal menghasilkannya ya, belum 100%. Tetapi Ija udah benar-benar senang banget, tetapi ada kendalanya, itu PIN surat dari Google belum nyampe ke tangan Ija. Jadi mohon solusinya, kasih tahu Ija harus kemana menanyakan PIN tersebut. Terima kasih.